Cobain rendang. Karena banyak banget. Atau makanannya ke papi? Iya, mau apa kali ya dikit? Dimasak. Melahirkan toge di sika. Kita kan renangnya dari Australia, soalnya gue kayak apa ini? Rendangnya mama beli ini. Tidak juga bikin rendangnya enak, cuman itu juga ntar lebih gede lagi. Tapi waktu ada tepatnya jadi juga ya. Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa like and subscribe and komen-komen yang banyak dan support channel saya terus supaya saya makin semangat membuat video ini. Terima kasih. Jadi sekarang jam 8:58. Seruput kopi dulu. Segar. Gue udah siap nih pakai baju lebaran. Hari ini tanggal 13 Mei 2021. Seruput. Dari sini biar nggak backlight dari sini. Jadi, gue lagi upload video ke YouTube buat malam ini. Tadi udah edit. Tutup dulu deh. Kita tutup dulu. Ngopi dulu. Kopi kedua gue nih. Cek dulu. Kita lihat kondisi lapangan dapur. Ambil ngopi ya. Siap pakai baju putih, ya enggak? Kita lihat kondisi. Di sini banyak kue kering. Nastar kayaknya. Nastarnya gede. Ini namanya apa? Kastengel. Ini ada kue, ada molen. Ada kue juga nih, kue. Kue. Ini dari mana, sayang? Oh. Ada bunga. Kita lihat kondisi lapangan lagi. Di sini ada bika ambon. Wow. Sini ada nastar. Nastar sini deh, kue kering terus ini. Sini juga terus ini. Lagi abis kamar mandi. Sini lagi opor api kecil. Ini udah gulai yang semalam bikin. Ini bukan api kecil. Udah kecil banget. Ini opor. Panas. Ini ada apa? Sambal goreng ati. Wih, mantap sekali. Dan ini ada rendang yang gue pesan dari Bukit Tinggi. Lagi dijajal, dibuka-buka dulu. Packagingnya sangat bagus, biar gak bocor. Sini ada alpukat. Ketupat. Mau ngomong ketupat jadi alpukat. Ketupat. Begitulah kondisi lapangan sementara. Meja belum ditata, gue gak tahu mau pakai tatakan apa. Burung-burung sudah gue bersihin kandangnya tadi pagi. Udah ada yang mandi. Lagi pada makan. Yelo. Tuh gangguin. Yelo. Minal Aidin wal Faidin. Yelo blue. Naruto Sasuke. Ay! Sasuke banterung. Yang ini masih penakut, dua belum jinak. Kolam renang bersih, jadi siang sore kalau ada saudara datang mau berenang tinggal nyemplung, plung. Mantap, tanaman rapi, nanti ini gue rapiin juga. Jemuran sisa jemuran tuh. Cuaca hari ini cerah. Silo-silo tidak ada perawan. Nanti habis ini gue mau ke rumah keluarga istri gue. Tuh lihat tuh mau keluar tuh ini tuh mau main-main lagi. Tadi udah pada semua sudah rapi bersih. Kita lihat kondisi ke depan sambil ngopi enak. Ngops kita ngops.
jalan-jalan ngopi. Kayak bau apa ya? Ada bau-bau wangi gitu. Kondisi lapangan nih, ada meja nih, ngopi sini enak nih. Jadi kayaknya kotor, belum bersihin, nanti dilap-lap dulu. Ini buat ngopi, ini buat nunggu orang datang. Ini banyak tanaman nyokap gua, bercocok tanam. Tuh. Suasana sepi, tidak ada motor lewat, tidak ada apa-apa. Jadi sekarang jam 10.26. Suasana room. Ariana nangis. Apa? Lagi nggak mau lihat handphone. Lagi nggak mau lihat handphone. Ariana. Oh iya. Oh jam tidur sih ya. Jam tidur siang. Jadi ada itik. Mojok. Tadi udah bagus di situ. Oh, nyari kaki. Nih, enggak bisa. Guling. Kalau mau ambil kaki nih. Ada mojok. Ada ketupat, rendang, itik. Ariana. Hello. Ariana, hello. Bibirnya bobo ya? Itu bobo. Panas tiba-tiba. Apa pintunya udah tertutup? Enggak, kipasnya perputarannya kurang. Ariana kemana? Ya udah. Ya udah. Kesian. Tidak, hari ini libur. Panas. Tepan kipas angin dulu ah. Ngadem. Kok tiba-tiba panas ya? Padahal dari tadi gue gak panas. Iya. Ngadem. Nah, itu jadi panas ya. Panas. Nyari apa? Oh, gedein kipasnya. Panas. Di Jakarta awalnya panas. Panas, nggak ada angin. Gak ada angin, panas. Iya, very humid. Kayak sama tingginya. Dah. Pas. Duduk di ntar depan nih. Terlihat cantik, tinggal taruh opor, sambal goreng ati, sama pepaya. Ariana udah mau, Ariana? Belum, mojok nyanyi, kita panggil dulu. Ariana, halo. Uncle here. Lagi mojok. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Aduh lupa, Uncle lupa. Ariana apa sih lanjutannya? Ariana, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Temannya Rian, Rihanna. Kenapa? Oh, situ. Emang masak apa aja situ? Oh. Itu Roni jadi Bang Haji Roma tuh. Klimis. Gak usah, klimis aja kayak papi zaman dulu. Klimis. Tuh, kayak papi zaman dulu lu klimis. Diminyakin. Papi kan zaman dulu gitu, klimis. Ya, bagusan gitu. Klimis, kayak papi zaman dulu. Yuk, tidur aja.
Klimis aja, klimis. Pakai handphone aja. Tuh tuh Ariana nyanyi. Nyanyi. A B C D E. Ini ada Eyang dong, say hi to Eyang. Ariana begitu ya. Halo. Ada. Maaf lahir batin. Ariana udah diajarin loh, tadi aku udah suruh Dinda ajarin. Maaf lahir batin. Teman lagi rewel dia, lagi rewel. Panas. Ariana mau jalin dia. Halo. Halo. Yang lipat. Selamat lebaran ya. Kayak gini. Tuh. Selamat lebaran ya. Kata Oni, Resi, Dinda. Ya, selamat lebaran. Iya. Jakarta ramai di jalan, sepi di rumah. Rangga, lo add aja, kerja gak dia? Rangga kerja. Tapi ke kiri ini ke kiri. Rangga bukan ada kampus day off. Lagi main bola kali. Tadi udah disini. Rang tadi udah disini. Yuk, coba. Gimana, Papi? Papi mau di kiri kanan? Sini. Kurang ke kiri ya? Iya, dan baru bangun nih. Kurang kiri. Mau foto berdua dulu. Tuh, Baby Ray baru bangun tuh, Baby Ray tuh. Halo, foto berdua Baby dulu, Ray. Mereka mau lihat Baby Ray. Baby Ray, Ariana. Ini pas. Pas. Nantinya gak kelihatan. Target meja bentar. Ntar tinggal di itu aja di crop. Oh, Mami enggak mau kelihatan kaki. Enggak kelihatan kaki sendiri enggak pakai apa-apa. Apa? Di rumah. Enggak pakai sendal. Soalnya aku enggak pakai Kotex. Apa? Nanti di crop aja. Aku enggak biasa kalau enggak kaki. Enggak pakai sendal. Nanti di crop batas ini, batas celana. Ntar kalau jelek tinggal di crop. Nanti juga kan. Aduh, Baby Ray. Hai. Hai Re. Hai Ariana. Ariana udah B E B C D E F G. Ariana. Ariana, maaf lahir batin tangannya. Ketawa dia. Udah belum nih? Udah. Testing ya, 1, 2, 3. Satu. Satu. Bye. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu ke bawah, enggak ke atas. Ini suara dapat nanti enggak diedit aja namanya. 1, 2, 3. Ariana ya. Dan sekali lagi. 1, 2, 3. Berempat. Apa di mana? Kurang. Fokus ya. Gue bikin sama sih. Udah. Ariana. Yeah. Ariana, baby.
baby ray Ariana, baby ray, baby 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 baby. Oh oh. Eh, ayah. Coba cek ini. Halo Ariana. Jepangnya. Ariana udah mandi belum? Ini pas banget. Halo semua di per A B C D E F G. Sekarang jam 11.22 saatnya makan. Ada sambal goreng pati, mau apa? Aku pikir jadi lontong jelek. Ketupat, rendang. Ada itik, pepaya, opor. Mantap. Separuh malam. Nah, kita makan iPhone apa nih? Kalau masakin dari siang enak, cuman kan begitu di sana. Aku mau story. Story. Ya tapi edit dulu masuk story. Mahalan apa? Irnat batin, rendang, itik, ini papaya, opor, PT, ketupat. Dari yang salaman doang kan ya? Iya. Ini udah? Iya, dari salaman kurang bagus ya? Yang salaman doang. Iya. Saatnya makan, lipet dulu biar gak kena. Ntar aku edit. Dakep. Biar gak kena, nanti bersihinnya susah. Aku mau mulai dari rendang dong, rendang. Testing. Rendang. Wih, rendangnya kayaknya enak nih, rendang. Aku nanti dulu deh. Mainan, aku dua mainan itu cukup aja. Ini aku lapar. Duh. Oh, dibagi. Dibagi. Coba yang rendang. Serang aja ya, rendang. Resting dong atu-atu, masa makan ketupat. Sini, coba pete. Sini. Kasihan Dina kan pengen lagi hamil. Enggak, jatuh, nastarnya mundurin dong. Nastar mundur. Nanti sampai sana. Lawan joreng. Gimana aku barang. Masuk karantin dulu memasak. Coba rendang. Rendang kita coba. Rendang banget ini. Nyok. Tak. Cobain rendang. Karena banyak banget. Nyok. Coba kirim foto makanannya ke papi. Kuahnya aja lah, pepaya. Boleh sih sedikit. Foto makanan apa? Pepaya kenapa? Boleh. Oh, nggak boleh. Kan udah di itu. Iya, nggak apa-apa kali ya dikit. Dimasak. Nggak apa-apa sih kemarin. Cuma nggak boleh banyak. Iya. Kayak Dinda aja nggak berani ini, nggak berani itu. Menjaga. Menjaga lalu lintas. Panjang. Kalau toge aja enggak, sama sekali. Begitu melahirkan toge disikat. Baca Google terus sih. Enak sama deh. Waduh, jalanan sepi dah. Rendangnya enak. Cuma ada kasih, mungkin harus digodok aja ya. Bilang sama yang masak. Apa dia takut hancur kali, dia masaknya banyak. Memang rendang Padang begini. Oh, keras ya? Kita kan renangnya dari Australia, soalnya empuk. Emang bumbu enak? Bumbu enak. Tapi kira dia bukan sapi. Kerbau. Enak. Nih, kalau kurang enak, yo. Pete dong. Kodok, kacor. Biar bau. Mami gak, kan mas tempenya juga ada tempe. Aduh, ini nih, sambal goreng ati ini kan. Baru enak nih makan kayak begini. Entar aku ambilin. Kamu mau apa? Enak dong. Papanya enak. Mau goreng. Mau gorengnya mana? Nih. Pohon sendiri. Nih paha kan. Jadi kamu ayam ya nih. Pete. Lari-lari. Untung pete udah stok. Coba semuanya kumpul kayak apa ini? Wah. Kurang panjang. Enggak bisa diulang-ulang fotonya. Ariana loncat kali lagi foto-foto macam apa biar? Mau. Kayak tadi pojokan nyanyi. Enggak, kalau lagi rame dia duduk.
Tadi dia ngeliatin ngapain nih? Dia pada makan dia duduk. Bebire Badung nih. Resi udah dandan ya? Temennya mau datang kan? Ayam. Memang begini. Kayak payah kupu-kupu kangen fel deh. Rendangnya memang begini. Kita kebiasaan daging di pot ya. Kita kan dagingnya sengkel yang di pot enak. Dan ini dagingnya daging yang buat abon. Gandik. Gandik. Ini kayak Medan nih enak. Bikin rendang yang asli itu begini. Ini katanya yang terkenal di Bukit Tinggi sih dia bilang. Yang dia sering kirim ke kakeknya Bintaro. Ida juga bikin rendangnya enak cuman kirimnya pakai pesawat kan? Iya, pakai tiki. Jene. Tiki. Ya tiki. Karena nggak ada kerupuk. Kerupuk udang. Lupa. Linda. Lindanya itu bilang, selamat lebaran ya om. Iya. Udah kangen nih kumpul-kumpul. Dia kan sendirian sih. Iya. Ya biasa kumpul-kumpul. Pasti yang lebaran juga semua iseng pada dandan. Ya kan bete. Ya itu ayamnya banyak tulang pecah, tapi motongnya pecah. Motongnya nggak bener guys. Mesti di join. Nggak bisa begitu, hancur. Iya. Yang kali si Buin suruh potongnya. Bekuin dah. Apa lagi tuh? Entang. Apa ya? Enak. Cocok nih. Iya mau dong, biar ada kriuk-kriuk nih. Nggak ada kerupuk. Nok. Berbahagia lah. Kita makan mewah. Iya. Mewah banget. Mewah lah. Mami nggak usah masak rendang. Biasanya masak rendang pusing dah. Bukan pusing, beli dagingnya. Mami mesti turun. Daging udah mahal. Sekilo berapa? Daging banyak loh sekarang lihat. Murah jadi daging, nggak tahu kenapa. Oversupply kali. Dan jualannya dari pagi. Nah, dalam 110. Dari pagi sampai malam. Mungkin oversupply. Yang mahal ayam. Di gerojak pemerintah. Oversupply terus. Kamu beli ayam kali. Ayam merah 100.000. Kita cobain itik cabai hijau. Oh, lebaran kan harusnya opor. Enggak lah, rendang aja enggak. Pas pedesnya. Dan apa yang disipat? Nggak, itu dulu dong, paling daging. Kalau pakai ketupat, rasanya hilang. Apa? Ya, dari sambal. Makan daging, nggak kira-kira. Digaduh. Bisa habis lima dia. Fisik. Cobain. Mena udah nggak enak, makannya banyak. Dinda langsung gemuk tuh. Kenapa langsung gemuk? 7 ntar lebih gede lagi. Tapi waktu hari enak gak gitu. Yang kedua, yang ketiga lebih gendut lagi. Tiga, udah stop. Pedis. Pedis dari mana? Udah mami bilang, ini pasti pedes. Cuman gak pedes banget sih, masih bisa makan. Ini cabai hijau. Enak? Aku nggak bisa macam-macam, ada dua loh. Tepatnya jadi dua ya. Setengah jam, matiin, jangan dibuka. Emang aku pegang aja, pegang kayak udah kerasa. Kalau yang kemarin kan aneh ya, sampai yang keras. Yang kemarin bikin ya. Pakai barat Jepang soalnya kemarin. Oh iya, nggak boleh. Pakai kayu bakar, bikinnya lama. Udah gitu setengah jam matiin, jangan dibuka. Nah udah sejam lebih nyalain lagi, setengah jam beres. Itu video yang ngajarin. Ya benar juga. Tolong dulu goblok ya. 5 jam ketupat. Buset. Godok. Godok kali.
aku sih ukuran ketupat segini sedang nih. Coba yang gede. Waduh. Bang selesai. Gede enggak setengah kali. Iya. Satu per tiga. Kali itu buat tukang dagang, sekali motong beres. Oh, motong-motong mulu. Sekali ngiris, belah-belah. Oh, ini kan ngiris lagi, ngiris lagi. Tapi untung udah beli, ketupat di sini nggak begitu bagus, karena udah lama kali ya, dari pagi. Panas, sejemur. Tuh aku nggak bisa makan kalau udah merendang, campur-campurin gitu. Makan ayam dulu, baru makan rendang. Karena rendangnya very tasty. Itunya rendangnya bebek, terlalu gak? Enak, kok. Itik. Itiknya tasty nggak? Mampus. Mami nanti rendangnya potong-potong dan cabai kayak opa gitu. Ya rendangnya kalau disuirin nah. Ya pakai cabai sama petek. Dulu kan restoran Padang baru Lus. Mulai. Restoran Padang tuh aku umur berapa baru ada. Di dekat Pecenongan tuh. Mami, Oma tiap hari beli rendang Nora. Sama kali. Makan rendang tuh Mami umur berapa? Padang baru masuk ke Jakarta. Dulu nggak ada. Norak ya. Maka beli rendangnya potong-potong. Beli rendang dua. Terus nggak ngerti masaknya gimana, jadi beli. Terus rendang Padang kemana-mana? Itu nggak ada. Benar enak kalau berduaan nggak cukup. Aku aja kurang. Pedes. Oh, utang kan? Ada porsinya satu. Banyak yang jual ini tadi. Mau lagi tempatnya? Su. Taruh mau. Tisu. Banyak yang jual. Anu apa namanya? Pedes, pedes. Kalau ngambil itu tempat yang lembek dulu. Soalnya lembek cepet basi. Iya, udah agak lembek. Oh, mesti diambil dulu, cepet basi. Rendang lagi, ah rendang. Bebek, ah bebek. Coba nitiknya. Cepat enak banget, berasnya cocok ya. Beras apa garing? Cuman kotor. Ini paling bawah pasti nih. Kepada batuknya. Cepat berhasil. Nggak habis sama freezer. Apaan? Itik. Coba, kamu ambilin aja deh. Jadi pedes. Kopi mana? Yang ini besar sekali ya? Mm-hmm. Potongnya kok ngepotek. Kopi mah habis. Banyak sayang. Pedes. Microwave lagi ya kalau panas. Microwave, nggak enak. Nggak enak. Daging kalau dingin keras. Ini kalau Mami mau pakai itu. Nggak, aku ntar gigi lah. Ada dokter. Aku nggak dikit sama gue. Ada keras sih. Itu deh dikit kebanyakan. Dulu, ada yang apa tuh? Beli petainya dikit banget. Mahal. Ya sekarang banyak tuh stok. Sekarang pinter. Dia mah pikirnya kerjaan pelak mukul kampung. Mengirin orang lain nama Cez. Ketupatnya enak banget. Enggak terlalu keras. Pas. Takarannya pas. Enggak kalau mereka juga. Ini bebeknya medok banget. Bener-bener masakan Padang. Enak kan mau maminya bawa aja oponnya ya. Gak ada yang makan. Bawa aja. Tapi di rumah juga masak kan? Ini juga masak. Banyak. Orang dia adeknya banyak. Ntar di pulang ke sini bawa lagi. Gak usah. Nah, saudara mami datang. Omelan jam berapa? Gak tau. Gak tau, orang mau datang. Nanti aja kan lebaran dulu. Abis makan ini hambar. Terlalu gurih. Rendangnya enak loh.
beli ya. Lagi nanti. Kamu makan rendang belakangan, nggak boleh duluan. Mm-hmm. Yang lain jadi hambar. Jadi makannya ini. Makanya Tante Nila, kalau beli apa-apa dari Padang aslinya, beda. Dia nggak mau yang dari sini sembarangan. Padang asli. Jangan lupa. Keripik telur. Bilang keripik, keripiknya ada keripik telur. Rame dah, rame. Iya, rendangnya enak banget nih. Beli lagi kan nanti. Aku nggak usah masak. Itu segitu banyak loh. Potongin lagi sebelum di ini. Jadi segini sekilo, 250. 250 sekilo. Murah. Orang-orang yang jualin di sini 300. 300, 350. Bisa jualin sih, tapi ongkosnya mahal. Iya, ongkir. Ongkirnya sekilo berapa? Ini sih bilang sama dia mau jadi agent di sini. Nih, coba. Jadi langsung enggak ada paket. Enggak. Jadi agent mungkin bisa 200. Nih, cobain nih keripik telur. Apa nih namanya? Masakan Ibu Haji Dia, rendang telur, keripik telur. Ini bungkusnya mainnya apa? Kayaknya deh, gak tahu deh. Itu lagi dikit coba. Apa rendang telur? Enak. Kurang. Cobain lah. Jangan hebat ya, cobain dulu. Cobain. Apa? Rendang telur. Ini nih. Oh, itu. Ini pakai apa enak ya? Pakai bumbu. Enggak, ini pakai Pakai nasi enak. Iya, pakai nasi enak. Pakai nasi. Ajaran nih. Pulen-pulen. Nah, kenyang banget, kenyang. Gendadain banget nih. Ini udah ngitung. Aku habis karantina mau difoto keluarga. Mundurin lagi aja. Rendang aja, rendang. Tapi ini enak loh. Berapa duit segini? Gak tau, aku dikasih itu. Enak banget. Dia bilang, ini buat abang nih. Oleh-oleh nih, aku beliin. Dari siapa? Subscriber. Dia di Bukit Tinggi. Gak ada alamatnya. Ya itu mereknya kalau mau beli nanti kalau di Padang. Ini buat ngantar. Rendang emang mantap. Yang Medan kalah. Emang ini rendang benar-benar rendang Padang hitam. Yang Tante Nila kasih nggak seenak ini. Dia rendang kering. Ini sih bumbunya diaduk nasi sih enak banget. Ini bumbunya diaduk nasi top banget. Nih, sedikit. Kenyang aku. Stop dulu. Mena-mena. Enggak dikit. Nyang. Nyang. Ampun deh. Nah. Aku deh. Ya. Ini bumbunya jangan dibuang. Aduk nasi itu enak banget. Enggak, Mami masukin pete aja. Ini mah kalau misalnya beli nasi Padang tuh, dibungkus pakai ini, pantes enak banget. Ini pete. Padang singkong. Enggak enak. Pete aja. Baik. Kalau enggak masukin ayam lagi. Sekarang ketepan satu ya? Jagoan. Traper bu. Nanti aja taro. Ini makan lagi dong. Iya, taro aja. Jangan. Tutup. Enggak, udah. Makan aja. Taro di perut. Ntar taro, dibuang akhirnya kering. Mami udah tahu. Makan aja pelan-pelan. Puasa langsing bagus, jebret 2 hari. 2 hari ndut lagi nih. Terus Mami kalau ke rumah orang udah nggak pengen lupa, udah bosan di rumah. Tupat pengen enak makan di rumah dah. Makan di rumah orang kita kan nggak enak, bukan nggak enak. Mereka kan beli nggak masak biasanya. Nggak enak. Kok kita kan masak. Mami makan di rumah orang ketupat yang nggak enak. Jadi sekarang jam 20.07. Numpain kopi nyenggol. Ini makanya aku bilang, deh kita ngomong deh. Numpain kopi. Kopi di mana-mana.
kopi abisin. Kelapa muda. Kopi. Pas. Sampai mana ya? Sampai parkirannya. Segar, Din. Jadi. Gua kebanyakan makan rendang, men. Perut panas, perih. Rendang, itik. Banyak makan rendang, pedes, pantat panas, perut panas. Minum kelapa dulu aja. Kelapa. Kopi bawa ke sana kopinya, di sini kan tumpahan tuh. Langsung adem perutnya, minum kelapa muda. Ya nggak mau duduk di situ deh, banyak gelas-gelas. Jalan-jalan jauh. Bajuku basah. Lagi ngedit dari gambar. Ini bagus kak ya. Bagus-bagus aja. Soalnya foto yang tadi bajunya gak bagus. Mukanya kurus, lagi puasa. Kulin kartu mau ke Koma Edna. Kan yang sendiri udah ada. Ntar ngoceh, kok dia sendiri. Cuma enak perutnya, memang kelapa dingin. Tuh ini jelek sih. Tuh duduk ya, udah gitu ini ketinggian, kurang ke bawah, mesti gini kayak Krisdayanti. Tadi kan aku suruh ke bawah. Mami naik lagi, aku suruh ke bawah, Mi. Naik lagi, Mi ke bawah. Enggak, aku pikir ke bawah dikit, ke bawah banyak gitu. Tadi muka Mami ketutupan. Nama nenek-nenek. Tuh, musik aja dia nih di sini, bagus ya. Tuh salah, ke atas tuh. Musiknya lihat dulu, ngaca. Oh, begini harusnya. Padahal yang lama aku bikin loh. Aku bikin dekornya. Bikin aja yang baru, susah banget. Besok foto lagi. Apa? Besok foto lagi. Pakai kerudung ya, yang bagus. Aku pakai kerudung. Aduh, enak, perutnya dingin langsung. Kacang. Dulu aku di bawah sih. Ini bikin di itu di atas juga, nah, itu depan dagu. Enggak, tapi kan agak ke bawah. Ini mah tadi di sini. Enggak, itu dari samping aja. Kalau dari depan ketutup dagu Mami itu. Ya, tapi Mami kan crop orang ya. Kelihatan jarinya. Itu enggak dari samping, jadi kelihatannya bawah-bawah. Cara bikin lagi besok. Besok apa tuh lagi? Kacang. Aku mau kirim. Udah banyak nih, aku belum balas. Sibuk ngedit. Udah, aku mau kirim. Aku belum ngucapin. Gimana gitu, Pak? Bajunya gak bagus. Apaan baju begini? Tuh, kusut-kusut di sini. Tapi sekarang udah makan, mendingan. Ini pas puasa, kurus. Udah aku bikin dua. Nggak ada yang lain nih, yang ini doang pendek-pendek. Aku pengen yang seluruh tubuh. Gimana ya? Ini nggak ada link ya, katanya.
Kopi. Malam-malam minum kopi, mana aneh mau minum kopi malam-malam. Minum kopi susah nuk tiap ngantuk hari. Mau tidur nggak bisa minum kopi apa sih? Iya tadi kan Darius bangun. Ya, terus minum kopi apa sih? Kalau udah malam mau tidur makan sudah kata lapar. Nah, lagi manasin sayur. Enggak. Mau kopi besok pagi tuh. Nanti malam lo nggak bisa tidur gak minum awas lo. Anaknya pengen kopi itu. Bukan emang lagi laparan mau makan mobil lapar. Lapar udah jam 8. Ntar lihat 8-9 dia makan terus. Nah gimana sih sayur tuh? Nah gak microwave biar cepet. Gak apa-apa kan cuma kuahnya doang, itu masih ada sayur ya. Bumil lapar mulu, Bumil. Terus enak minum kelapa. Beli di mana? Tadi. Kayaknya ke pasar mampir. Oh mampir ya tadi titip. Oh sepi mau ditip apa? Oh sepi. Iya. Enak ya jadinya ya. Iya, orang yang jalan parkir. Aku berarti pikir jalannya terus-terusan. Kemarin setengah jam tempat sampah. Kemarin mereka nggak bisa-bisa udah diajarin. Terus linknya ke bawah, cari ke bawah nggak ada tuh. Tidak ada, gimana? Sekarang jam 20.30 opot ya. Belum kasut ya. Sendak ya. Nopi. Sendak di kulkas. Sendak. Tapi padahal udah semalam. Orang utama ini sendak lagi. Ke kulkas aja. Mama taruh kulkas. Sendok. Jauh. Karena masaknya sama opor-oporan. Goreng. Praktis. Opor coba. Coba ya. Enak gak nih? Itik. Bis. Ini, beli ini paha. Kenapa? Paha. Enak loh bang, kayaknya pakai kemangi deh. Nah ya perut aku panas. Dianya pada beli makanan, yang penting di situ ada makanan. Jarang dimakan sampai habis. Yang makan pembantu. Ah, pembantu juga makan sendiri. Ya, dibuang kali, ya. Terasem. Segala. Pokoknya makanan dulu deh, tahu tempe. Sayur sama tahu tempe. Itu apa? Bentangnya ada rasanya nggak, Rian? Ada. Ini aja lah, bawangnya. Oh, ini kak. Bawang ini ya? Pedas loh. Pertama kali aku makan, waktu siapa kawinan, di Tandaran Raya. Pedas loh. Ayo nggak bisa makan. Mami jadi pedesan. Eh.
pedasnya. Ditambahin bawang goreng enak. Dan opornya. Udah. Biar terasa. Hari ini gak mau makan sama sekali. Kenapa ya? Tumben. Biasa pinter. Besok pasti dimasakin yang lain sama Bimbo. Pengen parata kali coba. Dan suruh Bimbo bikin. Tadi makan apa? Nasi. Kan anak-anak gitu kan? Nggak boleh dipakai. Asal nggak tahu lama. Begitu dia lapar minta. Kalau kita kan maunya lahap terus. Belum lapar kali. Nggak bosan. Karena Bintang nyuapinnya juga banyak juga tuh. Sendoknya gede. Kurang enak. Kurang ya? Yang di situ enak. Yang Mami makan di Candar Raya. Ini terlalu banyak bumbu apanya gitu. Tajam. Pedes, susah dimakan. Gimana pedes begini Mami aja gak bisa makan? Pedes apa ya? Bukan cabai. Bukan cabai. Merica. Tahun ini enak. Makan kalau kepedesan gak enak. Pedes boleh, asal pedes. Pedes itu. Pedes. Eh, apa enaknya? Rendang lagi rendang. Aku rada pedes, tapi kalau pedesan gak enak. Gak nyaman makannya. Batang bumbu apa ya ini? Rendang. Itik berapa? 150. Dua bebek ya. Tapi aja deh, kalau Mami kan orangnya yang gak ada rasa makannya. Kalau Mami rebel. Biasanya itik gak ada kuahnya deh. Jahe gak ada kuahnya enak ya. Gak cocok. Ya, kalau rendang enak. Murah, cuman. Bebek kepisah berapa satu? Aduh, 80 ya? Tahu. Iya, sama. Bebek kepisah berdua udah 300. Ini enak, sambal goreng. Oh, dipet, aku masak sambal goreng. Nah, abis sambal goreng. Atinya beda. Aku masak semua. Ngambilnya sambal goreng ati. Mau ayam ke, mau sapi, kenapa enak ya? Beda, dagingnya. Pasang jadi kosong tadi pada pulang ya. Iya. Nah, buka semua. Dia udah bilang, Bu, ntar lagi kosong. Oh ya, iya. Harusnya gak ada yang mirip. Mereka kan pada mau lebaran. Masa mau dagang terus. Tapi ketika utama banyak yang jualan tuh. Es podeng jualan, gorengan iya, jualan. Enggak, tadi siang. Enggak bukan kali. Tadi masih ada bapau. Jarang-jarang. Enggak, mungkin. Enggak bisa pulkam kali. Iya. Dia jualan dapat duit. Di sini meramai aja es podeng. Orang Pondok Indah tuh semuanya belanja di situ. Mau di mana? Tamat.